Salam jumpa di Bina Generasi Karawang. Pada kesempatan kali ini kita akan mengecek ya unit dari mobil trailer ya. Jadi kita harus persiapan sebelum berangkat, kita mengecek unit ini baik dari apa? Lock kontainer nih ya, harus terkunci. Ban, tekanan ban. Nah, ini apa, piringan ya, harus terkunci. Jangan sampai lepas di jalan nanti. Nah, ini baut-bautnya ya, harus kita dicek. Dan kita lihat pula piringannya ya, apakah kering atau basah, harus ada gemuknya ya. Kita kembali ke belakang sasisnya, kita cari ya, khawatirnya ada ban kempes atau baut roda yang patah. Jadi kita harus teliti. Khawatir ada baut yang lepas, yang kendor dari bannya juga. Ini pakai tangan nih, kayak pakai tangan. Ini nggak boleh pakai tangan ya. Seharusnya pakai besi gitu ya. Ini contoh-contoh saja gitu ya. Jadi kita kalau ngecek ban itu jangan pakai tangan, harus pakai besi. Oke. Starter nanti, kalau kendor nanti tidak bisa starter. Unit trailer sebelum kita berangkat harus dibiasakan ya, dibiasakan sebelum kita berangkat, baik dari bannya, oli, air radiator, solar ya, surat-surat, dan jangan lupa bannya, jangan sampai ada yang kempes ya. Kita harus senantiasa memeriksa unit ini sebelum kita berangkat. Di dalam mengoperasikan unit trailer haruslah senantiasa kita biasakan agar terbiasa setiap hari di dalam bekerja ya. Ini adalah untuk keselamatan kita sendiri ya. Maka utamakanlah keselamatan di dalam berkendara. Di dalam mengendarai, mengoperasikan sebuah unit mobil itu haruslah diutamakan ya.
diutamakan. Laksana, kita mengutamakan keselamatan, mengutamakan kesehatan, ya, itu adalah modal terutama. Dan ini kita cek bagian bawahnya dari sasis trailer, ya. Kita lihat dari remnya, jember, dari pernya, khawatir ada yang patah. Maka hendaklah untuk senantiasa kita tidak bosan-bosan untuk memeriksa unit trailer demi keselamatan. Utamakanlah keselamatan di dalam berkendara. Dan kita tidak lupa untuk memeriksa kotak P3K, ya. Ketika kita terluka, ya, ada persiapannya ini dari P3K, ya. Kita mungkin sudah tahu apa itu artinya P3K, ya. Tidak perlu dijelaskan, ya. Dan kita harus senantiasa memeriksanya, ya. Khawatir ada yang hilang. Oke, kita rapihkan kembali, ya. Kita cek yang lain, ya. Jadi waktu kita harus efisien. Kita cek dari kontaknya. Mudah-mudahan hidup, ya. Oke, terima kasih. Ini sudah hidup mobilnya. Kita harus banyak-banyak ngecek unit mobil sebelum berkendara. Karena ketika kita senantiasa mengecek unit mobil, itu adalah akan membantu kita, ya, di dalam berkendara. Kita pun tidak lupa untuk memeriksa kunci roda, ya. Kunci roda harus sedia. Dikhawatirkannya di perjalanan trouble, ada yang kempes ban, dan kita periksa ini kunci-kuncinya, ya, dari bautnya, dari obeng-obeng, dari kunci 19, 17, ya. Ini adalah yang senantiasa diperlukan di dalam kendaraan unit trailer, ya. Kita harus rajin-rajin. Ternyata komplit sudah ada. Mari kita rapihkan kembali, ya. Kita rapihkan kembali kunci-kuncinya dan ikat kemudian. Dan rapihkan tempatnya di mana letaknya. Jadi kita mudah untuk mencarinya. Setelah itu kita mengecek segitiga, ya. Segitiga aman, ya. Ini obat juga, ya, sama, ya. Nah, ini segitiga, ya. Segitiga ketika kita trouble di perjalanan. Nah, ini harus ada nih. Kalau mobil besar, ya, mobil kecil juga pasti ada. Ini adalah untuk tanda mobil trouble, ya, di perjalanan kita harus dipasang. Kita rapihkan kembali, ya. Dan kita ngecek peralatan yang lain, ya. Seperti apa nanti kita perhatikan. Nah, ini adalah apar, ya. Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kebakaran mungkin, ya. Nah, kita ini bisa nih, kita cek nih, masih normal, oke, bagus. Kemudian kita mengecek dongkrak, ya. Dongkrak apa masih berfungsi atau tidak, ya. Kita harus cek nih, khawatirnya minyaknya tidak ada, jadi nanti tidak naik nih untuk mengangkat beban, ya.
kita harus mengecek dongkrak ini. Kita coba ambil stiknya ya. Nah, ini ada belahannya. Jadi untuk mengunci dan membuka. Putar ke kanan ya. Putar ke kanan, putar ke kiri, itu ada tujuannya, bisa mengunci dan membuka dari dongkrak tersebut ini. Jadi kita harus periksa apakah berfungsi atau tidak ya. Nah, begitulah kita harus senantiasa mengecek dari peralatan mobil unit trailer ini ya. Jangan bosan-bosan, jangan malas-malas demi keselamatan kita di dalam berkendara. Utamakanlah keselamatan di dalam berkendara, salah satunya yaitu senantiasa mengecek peralatan dari unit trailer.